Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberkahan buat semuanya. Semoga hari ini dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sejahtera. Destika Sriliasna Turnif, gadis cantik kelahiran Medan, Sumatera Utara, resmi memeluk agama Islam di Kota Langsa, Aceh Timur pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus. Destika disyahadatkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU, Kota Langsa Tengku Salahuddin dan disaksikan sejumlah saksi di kantor MPU setempat. Destika yang sebelumnya menganut agama Kristen tersebut, saat ini tercatat sebagai warga Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Pasca Destika berpindah keyakinan, Tengku Salahuddin mengaku sangat bersyukur, karena telah bertambahnya saudara Muslim, ia berharap kelak menjadi anak yang soleha dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengku Salahuddin meminta kepada Destika untuk segera mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, kemudian langsung belajar salat 5 waktu. Destika diantar oleh keluarganya ke kantor MPU guna dilakukan syahadat, kata Tengku Salahuddin kepada AJNN. Menurutnya, tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga Destika pelajar SMA Negeri 2 Langsa dan masih duduk di bangku kelas 1 tersebut memeluk agama Islam. Pengakuannya, dia memeluk agama Islam murni dari niatnya, setelah tertarik melihat teman-teman saat bersekolah memakai jilbab, kata Tengku Salahuddin.